hari-hari ini adalah masa-masa transisi. Karena itu kami perlu tegaskan kepada semua, lebih baik, lebih utama tetap berada di rumah. Karena kita memang masih dalam kondisi di mana wabah ini belum sepenuhnya selesai. Bila memang harus bepergian, memang harus keluar, maka taati prinsip-prinsip protokol kesehatan. Jadi di masa transisi ini ada 4 hal utama yang harus selalu diingat dalam kegiatan apapun. Nomor 1, hanya yang sehat yang keluar dari rumah, yang tidak sehat tetap di rumah. Yang 2, gunakan masker. Masker ini selalu dipakai dalam kegiatan apapun. Yang 3, selalu jaga jarak. Dalam kegiatan apapun, dalam interaksi apapun, jaga jarak, minimal 1 meter. Yang 4, adalah mendatangi tempat manapun harus melihat bila sudah lebih dari separuh kapasitas, maka jangan masuk. Dan bagi pengelola lokasi, sadari hanya 50% kapasitas. 4 prinsip ini dipegang selama masa transisi, maka insya Allah kita akan bisa lebih jauh lagi mengendalikan penyebaran COVID ini.